Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Multi Toys Indonesia bersama saya Mulyadi di Multi Toys and Cafe Grand City Mall lantai LG Unit 11-12. Kali ini saya ketambahan satu tamu istimewa. Ini tamu besar saya. Emang besar, badannya besar. Ya. Jadi bisa tolong diperkenalkan dulu? Ya, nama saya Tenny. Saya adminnya Fans Ultra X Indonesia. Iya, ini saya mendatangkan narasumber yang mengerti Ultraman daripada saya. Kalau review Ultraman kan pakai kerpean. Nah, ini kerpeannya langsung datang ke sini sekarang. Ini harus dipercaya loh, narasumber yang sangat besar loh. Namanya iya. Besar. Sudah kelihatan kok. Jadi semua pasti percaya saya besar. Ya. Dan yang di sebelah ini, seperti di episode yang lalu sudah kita kenal semua, adalah Henry Tiga Roda, Trisula. Dia adalah ilustrator dan juga dosen di beberapa universitas Surabaya. Nah, sekarang kita akan mereview SHF Ultraman. Nah, ada dua, Ultraman Taro dan Ultraman Taiga. Nah, ini ada hubungannya dua ini. Kenapa kita mereviewnya langsung dua ini? Karena ada hubungannya. Bisa tolong dijelaskan nih hubungannya apa ini? Dari desainnya aja seharusnya sudah ketahuan ya. Kalau ya. Misalnya ada hubungan yang kental ini. Oh, kental. Kayak susu aja. Enggak lah, sekental darah itu. Oh, kental. Ya, darah jadi, itu merah, Jenderal. Ultraman Taiga ini anaknya Ultraman Taro. Oh, ini berarti bapak anak ya. Iya, bapak kita anak. Kita tak perlu mempertanyakan itu ya, siapa ibunya. Karena masih belum jelas gitu. Enggak ada adegan bikinnya kok. Waduh. Bentar, ibunya belum jelas berarti lahirnya dari mana ya? Telur. Ya, daripada nunggu lama-lama dibuka aja dulu. Ya, ini saya kasih senjatanya. Karena saya ini penggemar yang jadul-jadul. Saya buka yang jadul aja. Guys. Para ini saya keluarkan, tapi saya pegangkan ke ini karena seperti yang sudah kita ketahui di episode sebelumnya, dia mengalami sindrom gatal tangan karena lama enggak pegang figur yang dia jadikan. Tahu banget ya. Ini buat efeknya sinarnya Ultraman. Spesium, spesium. Oke, ini bisa dulu. Ini. Ya, ini bisa dijelaskan secara singkat mengenai desain watak dan kepribadian. Ya, ini Ultraman Taro salah satu yang ini Ultra Brother yang paling kecil. Ada dari semua Ultra yang jadul-jadul. Nah, kalau ini banyak sekali ya efeknya ya. Maksudnya partnya banyak dibandingkan yang punyanya Taiga. Oh iya, ini ada senjatanya. Ada tangannya, ada sinarnya juga. Tangannya doang. Saya nggak dapat ember kayak Ultra X ini. Ember. Bentar, ini berarti salah satu dari Ultra Brothers. Ini yang paling kecil. Iya, Ultra Brothers itu ada kecil. Berapa aja? Sebenarnya kalau Ultra Brother yang original setahu saya ada 5. Dan ini yang paling kecil nih. Nah, 5 itu siapa aja? 5 itu Ultraman Zombie, Ultraman, Seven, Ace, dan ini, Ultraman Taro. Oh, 5 ya berarti. Dan sebutkan 5 ya, tadi saya nggak hitung. Waduh, saya juga nggak dengar. Ini gimana sih reviewnya? Nggak, saya ekspektasinya itu namanya Budi, Amir, Hasan, itu lebih gampang ingat. Iya. Ya, ini petunjuk. Nah, artikulasinya gimana nih? Ini kalau dari desainnya memang gantengan desainnya Ultra X ya. Tapi kalau movie look like ya ini paling mirip sama filmnya ini. Ini dapat bukunya juga. Itu Ultraman Taiga ya? Ya. Kita lihat isinya. Oh, ternyata dongengnya Ultraman. Wah, ini ada banyak sekali dalamnya untuk bahan bacaan. Bahan PO untuk melengkapi. Nah, untuk melengkapi ini tulisannya dalam bahasa Jepang, collect them all. Correct to the more. Nah, ini Ultraman yang seri baru itu ya, yang udah kita review sebelumnya, Ultraman Night atau Ultraman Netflix atau Ultraman apa itu namanya. Ya, lanjut. Ah, jadi tangannya besar, artikulasinya
sangat banyak. Oh, bisa dibawa macam-macam. Oh, itu armor dadanya bisa dicopot ya? Diganti, dicopot supaya copot. Ganti ini, supaya ganti apa? Oh, untuk ganti dada. Untuk ganti ini, ganti dada. Ya, jadi ganti titung-titungnya ini. Titung-titung. Kalau anak Indonesia waktu zaman kecil pasti bilangnya titung-titung ini. Ya, Ultraman titung-titung. Saya kira Ultraman tino-tino. Kan bunyinya tino, 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 tino. Coba baterainya perlu dicas lagi. Ya, jadi bagi yang belum paham Ultraman, walaupun saya meragukan, kayaknya udah paham semua sih harusnya. Ultraman itu waktu bertempur melawan kaiju itu ada batas waktunya. Jadi kalau dia kecapean itu biasanya dadanya akan berkelap-kelip merah biru, artinya lobet, wayai ngecas. Merah hidup mati itu mati. Merah hidup mati, hidup mati, hidup bukan merah biru. Terus hidup lagi. Hidup mati, hidup mati. Oh, hidup mati. Bukannya merah ya? Iya, merah. Oh, birunya nyala, hilang. Birunya hilang, birunya hilang, berubah jadi merah. Berubah jadi merah, terus kedip-kedip gitu. Iya. Oke, saya gatel. Iya. Nama saya sih generasi milenial. Kalau saya ditanya yang mana. Ini adalah Ultraman Taiga. Taiga itu apakah dari kata-kata tiger atau gimana? Kemungkinan ya. Ya, kalau itu saya kurang tahu. Nah, ini ada SHF bahaya. Nah, ini SHF kalau ada plastik ini berarti masih baru, karena ini kalau sekalian udah copot baru. Sudah nggak bisa dikembalikan? Ya bisa, cuman kelihatan lagi suci. Ya, wow. Ini saya sukanya kalau figur saya itu artikulasinya. Kelasnya itu sangat-sangat maksimal. Maksimal sekali untuk zaman sekarang. Wow, ganteng sekali. Ya, ini Anda bisa lihat pose pemanasan. Pose pemanasan. Iya, ini ada. Bentar. Oh, itu ini ada yang menarik dari part-part tangannya. Ini tangannya jatuh. Jadi Ultraman Taiga, part tangan sebelah kanan itu semua tangannya ada pentul-pentulnya, karena dia harus dipasangin ini nanti. Ini apa? Bisa tolong dijelaskan ya? Itu di tangannya itu ada kayak semacam tangan, ada apa? Ada semacam alat. Ini kelihatannya yang tambahan ini bakal dapat part tambahan lagi nih dari Bandainya. Oh ya. Ini buat digabungkan dengan ini saya lihat salah lihat ini. Saya kira ini yang bagian dalam. Ye, gimana? Enggak, ini kan buat ini kan, buat tangannya. Iya, coba lihat ya. Ininya. Tunjuknya. Ini alat apa ini yang ada di tangannya? Apakah untuk men-summon monster atau untuk apa? Saya Taiga kurang menguasai, terus terang saja. Kalau yang nah, ini karena ini milenial alat yang baru, iya. Ya, ini alat itu. Alat ini gadget, apakah gadget alat ini berubahnya dipasang di tangan atau ini ada spesifikasi khusus untuk apa gitu? Atau kalau kaijunya dipukul sama ini lebih sakit gitu kaijunya? Kalau yang milenial biasanya Ultraman-nya bebannya itu pakai, ada yang pakai kartu, ada yang pakai pakai gadget-gadget baru. Nah, ini kentara sekali ya. Kita ini angkatan tua semua. Taunya yang jadu, enggak tahu yang Taiga. Kalau brother-brotheran yang angkatan tuwek sudah tahu semua. Kalau yang Taiga tidak menguasai. Jadi di Taiga itu tangannya ada semacam alat. Hubung saya nggak nonton, jadi nggak tahu nih alatnya ini fungsinya apa. Apakah itu alat perubahnya, atau senjatanya, atau berguna untuk apa lagi lainnya. Itu adalah misteri yang harus kita pecahkan. Ya, jadi untuk Taiga, ini adalah pose maksimal action figure dengan berbagai macam part tangan yang bisa diganti-ganti. Nah, saya coba cabut dulu tangannya.
Nah, ini ada semacam alat di sini. Jadi kalau Anda mau ganti tangan, ini harus dipasangkan di sini. Yes. Tada. Saya walaupun ada alat di tangannya, di pergelangannya itu tidak menghambat karena masih ada gap yang lumayan. Sudah diperkirakan nih itu. Sudah diperkirakan arah sudut tepat lentirannya. Sementara yang taruh ada banyak sekali ya, ada senjatanya. Senjatanya otomatis berarti dapat part tangan yang bisa menggenggam senjata. Menggenggam senjatanya. Ini jurus tiu-tiu, ini apa ini namanya? Kalau saya ngomongnya ini jurus tiu-tiu. Karena kan biasanya kalau di filmnya keluar jurus pamungkas. Ini sempat anu ya, sempat ada yang menuding kalau Ultraman itu salah satu upaya kristenisasi ya. Oh, kok bisa ya? Ya karena tangannya kan begini. Tapi kalau taruh itu tangannya di atas. Oh gitu ya. Karena jadi, berbeda-beda, setiap Ultraman punya posenya sendiri-sendiri. Yang menuduh kristenisasi belum lengkap kalau Ultraman. Gak tahu kok posenya ada banyak. Padahal kan gak cuma kristenisasi, ada sinkronisasi, mungkin ya sinkronisasi. Ya, yang pasti ini memang gayanya dia kayak gini. Gak ada niatan untuk berkaitan dengan yang bukan-bukan. Ya, ini adalah coba ini mau diganti tangannya. Nah, itu dadanya dari belakang. Dadanya dibuka dari belakang ini untuk mengganti tino-tino dadanya. Lampu tino-tino. Tinggal disorong aja kalau enggak salah. Tinggal disorong. Ditusuk pakai. Tinggal sorong. Didorong dulu. Dari belakang atau dari depan? Wah. Balance-nya lumayan nih. HF itu memang terkenal bebas dan artikulasi. Cuman saya sempat nge-review itu yang Ultraman Night atau Ultraman Netflix itu antara SHF dan model kitnya, detailnya lebih kelihatan yang model kit. Tapi artikulasinya ya jelas lebih SHF. Tapi kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa, tinggal komen aja nanti di bawah. Kalau Ultraman-nya sudah loyo, nah. Berubah jadi merah. Ya kalau Ultraman-nya sudah loyo, posenya juga nggak usah diloyo-loyoin gitu lah. Kalau kan di filmnya walaupun sudah kelap-kelip merah dadanya, dia agak loyo gitu, berdirinya tetap berdiri gagah, masih tetap bisa gelut kok. Cuman berarti gak lama lagi. Nah itu biasanya kalau lobet justru ilmu saktinya keluar semua kan dia. Biar cepet. Kayak heran ya, kenapa gak dari awal? Nah, sebenarnya mungkin itu kelihatannya kalau yang lobetnya itu bisa keluar. Itu penanda durasi, oh, ya kan? Nah, durasi roll filmnya mungkin sudah mau habis. Kalau langsung keluar jurusnya, filmnya cuma 10 menit selesai. Iya. Gak sampai 10 menit kadang. Yang saya tunggu-tunggu dari film Ultraman itu satu. Kapan kameramennya keinjek gitu ya sama kain. Wah, bisa berdiri satu kaki. Wah, kalau SHF jelas bisa, saudara. Itu sudah saya buktikan dalam 10-10 review saya. Soalnya ini bobotnya berat di atas nih, kelihatannya Ultraman yang ini. Bobotnya berat di atas. Iya, badan ke atas. Badan ke atas. Kalau saya berat di utang. Kalau saya berat di perut. Ya, ini berarti serial Taiga ini masuk yang baru ya. Ini ada. Iya, Taiga, salah satu yang terbaru ini. Ada Victory, terus ada yang rusuh. Ada yang apa itu namanya? Orc. Ya, Orc. Git ya, Git. Wow. Ya, ini kita sekarang lagi Ultraman.
hype Ultraman nantinya. Tanya yang biru itu siapa ya namanya? Ultraman juga kah dia? Ultraman apakah juga sama seperti Gills Ultraman yang nyeleneh menyimpang ke jalan kegelapan atau gimana? Tanyanya sudah berapa yang dimiliki oleh teman-teman? Sudah berapa ini yang sudah keluar, ini yang sudah dimiliki? Harusnya kalau kolektor Ultraman ya punya semua. Tapi nggak punya, malu-maluin. Kebetulan saya sudah punya semua ini. Iya, yeah. Ini mau-mauan, mau menyombongkan status sosialnya dia. Iya kan kebetulan kan ya. Mumpung. Makanya saya ajak kesini karena dia lebih tahu Ultraman daripada saya. Makanya saya heran juga dia Taiga nggak tahu ceritanya. Karena gimana? Ini yang salah satu yang baru. Saya biasanya ya karena umur-umur ini, segini kan ada kesibukan bekerja. Ini dia tipenya itu beli figurnya dulu, cerita menyusul belakangan. Iya, harus ceritanya sudah finish baru kita ikuti. Nggak enak kalau ngikutin per episode itu. Mantap. Iya, ini saya pegang taruh dulu. Dari Ultraman yang pertama sampai sekarang udah ada berapa ini Ultramannya? Waduh, yang masuk yang Ultra X. Ini kaijunya sampai sekarang untung sudah lengkap semua. Kalau dihitung sama kaijunya, wah banyak ya. Banyak. Puluhan? Kalau mungkin Ultramannya? Iya, kalau SHF aja mungkin sekarang ada berapa ini sudah? 1, 2. Bingung. Ya mungkin udah ada 20 kurang lebih. Lebih dari 20 sih. Pasti lebih. Lebih lah ya. Pasti lebih lah. Bisa 30 ya. Iyalah. 30 40 mungkin. Anda tuh cuma ngitung yang Ultraman tua doang 20, yang muda belum gitu. Nah, ini kalau kaijunya saya tahu Anda beli minggu lalu ini kan di tempat saya. Ini ya, jadi inilah SHF Ultraman, detailnya Anda bisa saksikan di penghujung video kami. So, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Multitoys Indonesia.